Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia saat ini. Hari ini tanggal hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, akhir bulan, mentok. Kita seruput dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantep banget. Stok semakin menipis. Sedang proses, semuanya di proses penggarapan. Ada yang menyelesaikan tunggakan di Idul Kurban, ada yang inden. Nah, yang inden ini orang-orang yang luar biasa mempersiapkan diri, meskipun pasca Idul Kurban, meskipun anggaplah Idul Kurban itu jauh sekali, masih 11 bulan ke depan, tapi sudah dipersiapkan matang-matang hari ini karena evaluasi di hari H kemarin. Itu luar biasa, saya acungi jempol 4. Oke. Ada yang menanti-nantikan tayangan yang mungkin sesuai dengan budgetnya, ada pula yang menanti-nantikan tayangan yang sesuai dengan seleranya. Nah, kembali ke selera ini, saya memang susah kalau untuk disuruh menawarkan barang. Kadang ada orang ya, tolong nanti kalau sudah ada yang baru di WA-kan ke saya. Nah, itu saya sangat susah karena chattingan kita yang masuk ini ratusan setiap menitnya. Jadi selera orang macam-macamnya, sehingga saya lebih baik memamerkan di YouTube daripada menawarkan produk ke WA. Karena kembali ke selera itu tadi, belum tentu kita kirimkan 30 foto, tapi kadang saya nggak suka ini, saya nggak suka itu, saya modelnya kurang suka handle-nya dan lain sebagainya. Nah, itulah kembali ke selera. Jadi lebih baik menantikan tayangan di GSN, dan jangan lupa di subscribe. Bukan karena apa-apa, kalau subscribe itu, kalau saya kembali ke niatan awal, membantu. Karena kebanyakan orang menanyakan stok yang keduluan orang lain, stok yang lama video, obrolan lama video, tayangan lama. Nah, ini padahal kita alhamdulillah bisa membuat konten, semangat terus membuat konten setiap harinya, pagi, siang, sore, malam, bahkan kalau pas kadung semangat seperti itu. Ya, yang paling sering pagi lah, karena masih baru bangun, fresh, semangat. Nah, itu jadi alangkah baiknya di subscribe, nyalakan notifikasinya, sehingga ketika ada tayangan terbaru, twing, langsung muncul, buka YouTube, ada tayangan, atau dari Google atau notifikasi muncul di layar, sehingga tahu. Begitu cocok, langsung di WA, seperti itu. Insya Allah kita ketika ada orang inden, pasti kita kembarkan modelnya, supaya apa, yang lain ketika kepingin itu bisa langsung bertransaksi, tidak melihat tayangan hanya hanya apa, indenan orang lain. Kalau cuma satu dan itu indenan, kan pasti yang lain kecewa, berapa itu menunggunya masih lama. Untuk harga silahkan ditanyakan di nomor WA yang tertera, atau di deskripsi, di situ ada link WA-nya, atau melihat-lihat foto-foto di Instagram kami, silahkan di follow, dilihat, barangkali masih ada, ataupun kepingin model seperti itu bisa kita rilis kembali dengan cara inden. Proses inden ini juga cukup lama, silahkan ketika kepingin inden, tulis lengkap datanya, pakai baja apa, lebar, panjang, tebal, model, serangka luar, nah, seperti itu dijelaskan, ditulis, sampaikan di WA. Nanti kita proses dan harus sabar gitu. Untuk yang merasa sudah WA dan belum direspon, mohon dimaafkan seluruh respon kami, karena satu persatu kita balas. Ada yang cuman baru tanya-tanya penjajakan ini itu, seperti itu. Jadi mohon bersabar, semuanya akan berbalas, akan dibalas oleh admin kami. Baik, kembali kita akan mereview produk terbaru ini dari GSN, full tanduk
kerbau hitam. Modelnya keren banget. Handle jengkolan, sudut belimbing. Handlenya dipin. Peksinya dalam dan dipin sehingga kuat. Pakai duralium, aksesorisnya dari tanduk. Ini padat. Nah, putih-putih ini adalah atinya tanduk. Ini putih, ini ati tanduk, bukan sambungan, bukan. Ini ati tanduk. Karena tanduk itu ciptaan Gusti Allah, sehingga kepinginnya kita hitam, betul-betul hitam, gini. Nah, itu sulit untuk mencari yang terbaik. Jadi tanduk itu kalau utuhnya masih mentahannya seperti itu, bentuk guratannya bisa menjadi serangka golok seindah sedemikian rupa, ini sungguh proses yang sangat panjang. Sangat panjang sekali. Dan belum tentu ketika tanduk mentahannya itu bagus, belum tentu dalamnya itu utuh. Nah, kadang ada putihnya, kadang ada kroposnya, dan seterusnya. Oke, si mit-mitung dipantek. Kita lihat cara pencabutnya seperti ini. Tidak digenggam, tapi seperti ini. Jauhkan jari jemari kita dari serangka bagian depan dan ditarik sambil ditekan punggung bilahnya. Set gini, tarik saja. Set gini, ditekan punggung bilahnya supaya mata bilah tidak bergesekan dengan serangka bagian dalam sini. Nah, ini guratan ati tanduk. Ini guratan ati tanduk ini. Di dalam sebuah tanduk itu pasti dalamnya ada putih-putihnya. Cara memasukkannya juga demikian. Ditekan pelan-pelan, tekan punggung bilahnya, masukkan pelan, tek, berhenti di rikaso, dorong. Tes sampai ngunci. Ini aman, rapi rapat, tidak kocak, tidak goyang. Kita cabut kembali, tekan punggung bilahnya pelan, set. Seperti itu cara mencabut bilah. Kita lap dulu biar hilang krim oles bilahnya, biar terlihat jelas serat-serat bajanya. Material yang digunakan adalah baja bohler K110. Keren banget, indah, serat-serat bajanya cakep. Halus satin polisnya. Ini cocok untuk dorong ya guys. Kita ukur. Untuk panjang bilahnya 35,5. 35 lebih nih guys. Cocok untuk yang seneng dorong. 35,5 panjang bilahnya. Untuk terlebarnya 4,4. Ini artinya ini 4,5, cuman terkikis gerinda dan BG sehingga menjadi 4,3. Ini 4,3, 4,4 lah, sekitar itu. Dan memiliki ketebalan 1,5 senti atau 5 mili menipis ke ujung. Cocok ini yang teman dorong model Betawian. Cerus banget, dibantu tangan kiri, punggung bilahnya tebal. Cerus, ataupun satu tangan. Biasanya sih dibantu tangan kiri ya. Punggung bilahnya utuh 5 mili menipis. Panjangnya 35,5. Ajib banget. Dan tentunya untuk ketajaman, kalau baja-baja modern itu ya ajib banget. Terlihat greges keras ya, kita stropping dulu lah. Kita stropping sambil menunjukkan cara menstropping. Sebentar, kita tulen dulu posisinya. Nah, seperti ini. Dorong, tarik. Dorong, tarik. Yang paling enak sistem dorong tarik. Slow, santai. Dijaga sudut kemiringannya sambil sedikit diberi tekanan. Nah, sedikit coba kita tes lagi.
Kita teskan di tisu. Set, terlihat nggak? Set. Set. Terpotongnya kurang halus. Kurang halus. Masih kurang halus, kita beri lagi stropping. Cukup di stropping gini. Terkadang orang yang menyembelihnya terlalu kuat sampai nempel tulang, bahkan digosok-gosokkan itu sampai mambraknya lebar gitu, biasanya berpengaruh pada mata bilah. Menggunakan baja apapun biasanya seperti itu, terjadilah chipping. Nah, itu bisa mungkin ditanggulangi dengan stropping yang varian sapi dulu atau kuda, baru yang varian domba. Ini yang kulit coklat ini kulit kuda, baru yang hitam ini kulit domba. Nah, kita coba lagi. Sudah halus, terselis, bukan sobek, tapi terselis. Oke. Kalau saya sih sudah tidak demen panjang-panjang, saya pribadi. Oh, mantap. Karena berat. Meskipun saya alhamdulillah bisa teknik dorong maupun teknik tarik, tapi saya lebih merekomendasikan untuk teknik tarik. Kebanyakan orang suka dorong itu butuh bilah yang panjang. Cocoknya di atas 30, minimal 30 cm. 35 seperti ini wajib banget buat dorong. Itu jarang 35, apalagi full tanduk itu paling jarang. Tanduknya yang susah, tanduknya yang sulit dicari, apalagi bule, aduh susah banget. Ini tanduk kerbau hitam model Betawian, pakai simpe-simpe gini, 35,5, material baja Bohler K110. Demikian untuk pemesanan, silahkan dihubungi nomor WA yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.